Yo. Oke guys, selamat siang ya. Hari ini kita pertemukan 12 tim di mana Tour Liga Sekando di Grand Final ya. Di sini ada 12 tim. Oke. Oke, sebentar kita absen tim dulu. Oke, di match pertama ya, di mana di sini di tim 1 ada Skada Army. Oke. Di tim 2 ada Rafange dan di tim 3 ada Nerf ID. Di tim 4 ada Publik. Oke, di tim 5 ada Kotim. Sementara di tim 6 ada CD Mystic, sementara di tim 7 ada Forcer ID, di tim 8 ada Baby Borneo, di tim 9 ada Inkersik. Oke, sementara di tim 10 ada MTR Pro Team dan sementara di tim 11 ada CD Roar dan terakhir di tim 12 ada tim Tusun Elite. Oke, 12 tim akan bertanding dan sementara masing-masing tim telah mencari saritingan. Nampaknya sah. Oke, langsung ada 1-2 tembakan ya di sini. Oke, nampaknya belum mengenai ya. Oke. Oke, nampaknya area victory akan ada peperangan guys. Oke, di sini ya, nampaknya mulai mencari lutingan ya di sini. Oke, sementara nampaknya menurunkan krono ya. Oke, satu hit dilepaskan namun belum sempat menyesaran di sini sementara. Oke, dari tim 9 nampaknya. Wah, oke, di sini tim 9. Oke, nampaknya terus melontarkan tembakan di sini. Oke, dan sementara dari tim 4 harusnya tinggal satu role playernya lagi di sini guys dan harus oke. Dan sementara dari Nef ID pun harus kehilangan dua role playernya juga di sini. Oi, sakit sekali everybody. Oke, dan sementara yang menculik kedua tim dari Forster ID sementara mendapatkan 3 kill-killnya di sini. Oke. Sayang sekali dari Nef ID harus kehilangan dua playernya begitu saja. Oke, dari Inkersik tim juga memulangkan dua orang player tersebut dan sementara mendapatkan dua killnya di sini guys. Nampaknya di grand final sangat ketat sekali para player di sini. Oke, dan sementara masing-masing tim masih mencari lootingnya masing-masing. Nah, apakah dikejar? Oke, sayang sekali dari Publik harus tertinggal satu orang playernya lagi. Oke, dari NFID juga harus sementara menghindar dulu karena tertinggal dua orang playernya tersebut. Oke. Oke, dampaknya dari tim 5 sayang tim 4 sayang sekali harus tertinggal satu orang player dan sistemnya auto ngedrop nih ya. Oke, dan sementara untuk amankan poin lah. Kan di mana masih untuk para player ini ya. Di mana di match pertama ini ya, perlu hati-hati ya.
Oke guys, di slot 12 ini ada Bang Dester, ini ada Fami dan ada Cili. Oke, enggak lupa juga ada tim Tusun, ada Supera jadi guys. Oke, sebentar ada 1-2 lontarkan tembakan di mana tim 12 di sini ya. Oke, sementara peperangan di sini dari CD Mistik nampaknya bertemu dengan nampaknya Kotim. Oke, Kotim di sini kembalikan ke lobby oleh tim CD Mistik di sini, tapi namun sayang sekali CD Mistik pun harus kehilangan satu orang playernya di sini. Ya, di sini ada Bang Heri ya. Nampaknya Heri dipulangkan juga ke lobby oleh satu orang player dari tim Kot ya. Oke, tim gua juga sementara melebarkan tingkat. Oh, nampaknya ada peperangan di sini tim gua. Oke, tim 2 berhadapan dengan tim 12. Oke, sakit sekali tim yang diberikan kepada Cilici, namun belum ada sasaran. Oke, dan sementara Dexter mengandungkan faktornya sini menjaga. Oke, melepaskan 1-2 tembakan. Oke, namun belum ada sasaran yang tepat. Oke, terkena salah satu player dan oke, dan harus kehilangan satu player di sini. Oke, sementara Rafangke mulai mengeras tim 12 di sini. Oke, satu orang tim 12 harus dipulangkan ke lobby di sini. Oke, dua, satu orang terkenok lagi. Apakah masih bisa dibantu? Sakit sekali karena sudah dibokong oleh 4 orang player dari tim Rafangge. Dan sementara tertinggal 2 orang player dari tim Tumas. Oh, nampaknya terkenok 1 orang player lagi. Nampaknya ngeras benar-benar dari. Oke, sementara tim 2 kehilangan 1. Oh, nampaknya akan dipulangkan ke lobby begitu saja. Oke,
tidak satu orang seru. Apakah masih mampu dibantu oleh tim? Oke. Sayang sekali tim 12 harus dipulang ke lobby oleh tim 2. Oke, dan dari Tusun Elite pun harus dipulangkan ke lobby menyusul di urutan kedua di Kongkobia. Ini pertama tadi ya. Selanjutnya sama Kotim. Mana boleh aku, mana? Aku komen pun mana boleh bilang tempatnya. Oke, sementara dari tim 11 nampaknya belum ada mendapatkan kill di tim 10 pun sama di sini guys. Oke, sementara MTR juga belum ada mendapatkan kill. Oke, emot dulu kita guys. Oke, sementara Ciri Mistik harus kehilangan satu player namun mendapatkan 4 kill di sini ya. Sayang sekali sementara dari Nef ID harus tinggal satu orang playernya di sini. Oke, di sini bagaimana di sini Ricky harus mengamankan posisi dari timnya masing-masing ya. Peperangan di sini antara tim 10 sama tim 9. Nampaknya sudah terlihat di sana dari tim 10 di sini ya. Oke, sementara saling bokong nih guys. Oke, akan ada peperangan di mana di sini tim 9 akan berhadapan dengan tim 10 di sini. Oke. Nampaknya sudah terlihat di sana di mana di sini. Oke, ada beberapa tim namanya. Oh, nampaknya Yogi ya. Nampaknya terjebak di area zona guys. Oke, sementara ditutup dulu oleh gua dari tim 9. Oke, di mana di sini ada Inkersik Team. Oke, Inkersik Team berharapan dengan MTR Pro Team. Di mana sih? Oke, dan satu orang terkenal dari MTR. Oh, dari dan nampaknya dari MTR Yogi mendapatkan satu kill dan oke dicuri tim dari Inkersik. Oke, dan sementara dari Inkersik harus kehilangan satu orang playernya di sini ya. Oke, sementara di sini juga ada Forcer ID ya. Nah, Forcer ID ada perangan di sini. Dengan CD Mystic di sini. Oke,
Oke, nampaknya di sini SK satu orang pelari diculik oleh Revolver ID di sini. Aduh.